Tidak semua hal harus dibangun, tidak semua desa harus digiring menuju modernisasi. Terkadang kita hanya perlu menerima bahwa beberapa manusia lebih bahagia dengan kesederhanaannya. Selamat datang di Desa Gunung Sari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan, selamat berbahagia bagi para penonton yang menyambut Mbah Kemiri. Pada kesempatan kali ini Mbah Muda Kemiri jalan-jalan di Desa Gunung Sari, tepatnya Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Sebuah desa yang terdapat di pucuk gunung, ya, termasuk ini pucuk Gunung Muria, kawan, dekat juga dengan Gunung Muria, termasuk dataran tinggi ini, kawan. Ini nanjak terus, kawan, ya. Untuk informasi, perekaman video kali ini itu direkam pada hari ke-8 setelah hari raya, kan, ya, 8 Syawal 1444 Hijriah. Sebelah kanannya ada jurang, kan, ya. Ini jurang yang sebelah kiri mati jauh, guys. Tebing, tidak terlalu tinggi, kan, ya. Sepi banget jalannya, kawan. Tapi ya lumayan harus, kawan. Wah, ini kalau malam ya sebenarnya kok gelap banget, kawan, ya. Oh, itu sebelah kiri itu jurang juga. Kiri kanan banyak pepohonan, kawan. Di belakang ini ada kandang ayam, kan, sebelah kanan ternakan ayam. Nah, sebentar lagi ini ada makam Mbah Cono. Selamat datang di makam Mbah Cono. Nah, ini pemandangan yang sangat agung, kawan, ya. Wah, bagus sekali terasering ini, kawan. Wah, jalannya horor, kawan, ya. Seperti inilah keadaan pegunungan. Lantur mana, ya. Wah, salam ini, kawan. Tetap hati-hati bersama Jogi Handal. Kita menikmati perjalanan traveling ke daerah pegunungan, tepatnya di Desa Gunung Sari. Perjalanan ini, kawan. Sepertinya ada longsor, katanya. Bisa disaksikan, kawan, ya. Jurang, kawan, ini. Wah, ini kelantur ini, ya, langsung disiarkan di masjid ini. Innalillahi tenan ini kelantur. Ya, ada kelon, kawan. Nanjak lagi, ya. Ya, untuk informasi, kawan, di Gunung Sari ini ada beberapa perguruan. Ya, pertama satu pesantren, dukuh Pangonan, dukuh Pulingan, dukuh Projati, dan dukuh Linggo. Oh, itu ada tebing, kawan, ya. Nah, ini ada air di jalan. Mbah Minto ini terheran-heran, kawan. Soalnya ini Mbah Minto kan orang pesisir, jarang sekali di arah pohon seperti ini, kawan. Ini takjub sekali, kawan. Subhanallah ini, kawan, ya. Begitu, kawan, ya, pemandangannya. Meringri sedap, kawan. Kanan kiri pohon yang hijau, orang yang hijau, pas.
macet lagi. Nah, ini simpangan daerah. Kita menikmati perjalanan di Desa Pangonan. Dan Desa Pangonan ini sendiri itu dulu ada tempat wisata kan ya, hutan pinus yang sempat booming. Tapi nggak tahu sekarang gimana kabarnya, gimana itu katanya kok sepi-sepi aja ya. Inilah Desa Pangonan dengan segala kesejukannya kawan, karena banyak pepohonan. Nah, ini ada SDN Pangonan 1. Oh, berarti yang pertama tadi itu SDN Pangonan 2 kalau tidak salah. Masih kanan kiri pepohonan. Oh, itu bawah itu ada rumah kawan. Ya, seperti inilah gambaran potret rumah di pegunungan. Rumahnya itu di bawah, jalannya di atas seperti jalan tol. Ini tol alami kawan ya. Ya ada apa-apa nih? Kelokan lagi ini. Gir di rumah ya. Sudah masuk perkampungan ya kawan. Sudah banyak rumah. Pohon manggis ini sebelah kawan-kawan, pohon manggis kelihatannya terkenal dengan manggisnya ini Pangonan. Untuk informasi juga lah, ini turun ini kawan ya, ini jalannya turun ini, tadi sudah naik sekarang turun ini, perjalanan pulang ini. Wah, kabutnya kawan, kabutnya horor itu. Hujan ini gerimis ini kawan, dalam pengambilan video ini kawan. Gunjal-gunjal harus berkabut, hati-hati ini. Berkabut. Kabut putih atau hitam itu semuanya bergerak semakin cepat. Ngeri ya. Ini yang jauh ini pakai jas hujan kawan. Semoga saja hapenya tidak konslet. Wah, itu sebelah kiri tadi jurang. Harus tetap hati-hati. Wah, ini kalau malam ya sepertinya bukan main ini. Nanti saja perjalanan ini kawan. Desa Gunung Sari, Kecamatan Telok Gunung. Saya betul mulai. Saya juga punya teman banyak di sini kawan ya, teman sekolah mau nyantri di kajen. Nah, ini ada sungai, sini sekali ya kawan ya airnya. Ini pohon padi rasiring, berarti rasiring sungainya. Itu masuk pi kawan ya. Ya, kita lanjutkan saja perjalanan pulang kawan. Ini banyak pepohonan kanan kiri jalan. Ya, ini maaf ya, ini gak bisa nyoteng ke depan ini karena hujannya kok tambah deras. Jalan yang dilewati tadi kawan seperti inilah gambaran di arah pegunungan kawan. Nah, itu putih itu laut itu kan, kalau salah itu laut itu mata horor ya, mendungnya. Ini ada lakat ya, buku gulingan, buku orang ini buku Pangonan ya, kita kalah buku Pangonan ya. Aduh, karena apa-apaannya ya, mati perjalanan di Desa Pangonan. Sudah lama sekali kawan bahkan kami tidak berkunjung ke Nusari ini kawan. Nah, kali ini itu tahun 2000-an itu. Demikian video dari Mbah Mingkal kawan, semoga bermanfaat.
lagi semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.